Nanti kita bikin di Malaysia lagi. Tapi sebelum guna tapir, kita layan view Pawir tu. Ya, ya. Ini memang on lah. Kakak semua doa semalam jangan kakak pucuk. Kakak pucuk lah mencari jalan lain. Ya, nak je. Tak daya aku. Banyak lah. Tanah runtuh. Macam-macam dugaan untuk hari ini. Lagi-lagi
Kenapa? Oh. Ada gimana? Ha. Oh. Ambil eh tak atas. Masih pakai kereta pula lagi. Kita dah sampai dekat starting point. Berbagai cabaran hari ni, pokok tumbang, tanah runtuh. Akhirnya kita sampai dekat starting point. Nampak tak? Ini guide kita eh. Guide kita Abang Syah. Kita kena belakang. Okey, assalamualaikum. Okey. Okey, bagi yang tak kenal saya, saya Jah. Tak maaf lah ya, siapa yang dalam grup WhatsApp menanya. Saya memang kurang sikit minggu ni. So, kita punya perjalanan hari ni biasanya ambil masa lebih kurang 4 jam sampai puncak. Kita punya track hari ni single track je. Lepas tu kita punya track ni, kita tak akan turun ke lurah bukit, tak akan menuruni tebing. Kebanyakan kita punya track lalu atas tulang belakang gunung je atau gabung gunung. Kalau misal kata ada yang terputus ke apa, nampak track lain selain atas gabung gunung, itu bukan track. Berhenti je, nanti ada sweeper belakang. Sekarang ni ni anak saudara saya sebenarnya, Adam, nak naik seluruh ni, dia akan duduk belakang sekali. Nanti dekat dalam sana ada lagi satu group, dan group tu mungkin akan tolong lah sweep. Tapi buat masa sekarang ni, kalau saya bawa, saya takkan putus, saya takkan tinggal jauh. So mana yang slow biasanya saya akan tunggu. Jadinya laju tu sama-sama lah menunggu. Okey. Okey, kita baru saja melepasi Jalan Balak. Baru masuk pintu rimba. Pintu rimba, geng. Tapi dah separuh nyawa. Itu yeah, tipu. Separuh nyawa dah hilang. Cuba yang terbaik. Okey. Kita sampai dekat last water point. Tak ada orang camping itu. Dekat checkpoint apa ni?
lagi memang belanja. Ya, ini barisan hadapan. Siapa yang pun ya? Berapa? Apa? Kakak sampai bot. Sampai sini tu keluar. Ni. Ya. Macam kan, macam kau. Squad komando belakang okey? Okey. Alamak, cakaplah okey. Teddy, Anto, Pak Abu. Macam Pak Abu. Training, kita training je kat sini. Video-video. Oh, pacak ni bah. Relax lu. Relax lu, tak apa. Okay, kita sampai dekat puncak palsu katanya. Ha, ni view dia. Puncak tipu. Ha, silap. Oh, sedap tidur sini. Kok bonsai ni, weh? Ha, apa kita? Wei, mana ni? Lebih kurang dalam 3 jam 15 minit sampai di sini baru. Ha, barai, barai, barai. Dia orang dah gerak, kita nak buat video dulu kat belakang. So, siapa yang nak try gunung tapis, kasih on. Pacak best. Okay guys, kita sekarang on the way ke puncak betul. Laluan dia, laluan air. Ya, santai je, santai je, santai je guys. Tak susah pun. Senang je ni. Fuck track dia. Tahu dah dapat view tak kat puncak kabus tebal. Macam dekat apa yang belak dia punya lumpur kat puncak, memang tanah berair sejuk sejuk. Tu dia puncak di sana. Okay, let's go.
tingginya pokok bonsai ini. Pak bonsai. Gini memang cantik. Ini tunduk sikit nak lalu. Pokok bonsai ni rendang. Kat puncak ni ada taman bonsai. Nanti kita belanja view. Cantik mak. Kat atas tak payah cakap lah. Tengok jadi. Ya. Sampai kan. Di puncak Gunung Tapis. Okey dah. Tengok dah. Memolah. Nama ikan. Tak nampak. Nampak view kat sikit-sikit. Tu view dah. Kabus tebal. Patah dua kata bosku. Macam mana boleh? Jaya. Di belakang dia depan tekor ni ada Syah? Haa tekor. Oh, okey okey. Tak, tu saja. Apa-apa memang best track Gunung Tapis. Memang best untuk training. Padu mat. Sampai mucat kita makan dulu Febri. Okey. Maksudnya yang ni dekat mulut. Oh, macam tu baik ni. Okey. Eh, perbasaan sampai di puncak Gunung Tapis. Hari ni kita ikut tim yang power sangat. So, by me kita 3 jam setengah. Diorang dalam 3 jam lebih sikit. Perasaan dia barai lah. Barai. Pewai lah. Barai. Teruk lah, teruk hari ni. Tapi sampai. Tapi easy je kan. Tak easy. Barai lah. Barai tapi sampai. Tapi track dia sedap. Track sedap dia, untuk training memang baik. Okay, kalau untuk orang Kuantan ni setahun sekali pergi lah. Setahun sekali? Betul lah. Wajib lah. Wajib lah. Sebab kita datang. Alright. Makan-makan dulu sekejap lagi kita turun. Jangan lupa ni. Padu, ini padu, ini memang padu. Tapi kalau dekat bulu 3 beradik. Tiga beradik depan tu. Nasi minyak di puncak. Ya. Yeah. Laju dulu. Apa-apa. Laju dulu. Alright. Thank you.
On the way ke Taman Bonsai. Kena membongkok. Ini video eh? Video. Sampai dah ke? Ini dia geng. Taman Bonsai. Sini je ke kami? Tak, semua kawasan ni kau ni tak ada jalan lah. Oh. Kau pusing lah mana yang kau suka. Ah, jap lagi patah balik. Tengah. Kami apa? Tenang. Taman Bonsai. Sini tadi tempat tadi. Sekarang kita berada di Taman Bonsai. Di puncak Gunung Tapis. Di atas awan-awangan. Itu dia awangan. Ada turun kita rehat jap bersama idola kita ni. Kita ingat lagi idola kita ni dekat Nuang. Idola lembek air ni. Idola kita ni kat Nuang ni, kita ingat lagi. Sakak lu. Nuang 2 jam setengah. Datang tapi. Lepih. Arah. Barat tapi bank. Track dia best. Siapa tak pergi boleh pergi eh. Siapa rasa nak kena bakar? You invite ini baju kuning kan nak pergi. Dia boleh jadi go-go. Sana. Dia guide kita. Gak ni boleh minta, laju bayar laju. Nak laju bayar semua. Boleh request. Rumah dia laju. Larat tak larat aje. Sekarang kita tengah lepak mandi air terjun. Bagi badan segar. Air dalam eh, kat ujung tu, kat batu ujung tu air turun tu memang dalam. Hapus. Dekat sini orang akan buat campsite, bercamping.
sebelah sana ada satu grup camping eh. Sekarang dia on the way turun daripada atas. Diorang tidur kat sini lah. Selesai kita punya trip Gunung Tapis. Berapa jam weh? 7 jam 19 minit. Naik turun. Alhamdulillah dapat keluar siang. Tanpa berehat. Tanpa makan. Tanpa bonsai. Ya. Sampai dah balik dekat trek balak ni. Trek balak ni memang mental lah mula-mula naik jadi. Haa. Siapa yang mental tak kuat tu. Rasanya patah balik tu. Hahaha. Okay. Siapa nak mental ni? Okay, tu je untuk video trip kali ni. Ah, lutut, lutut, lutut. Bye. Oh. Jumpa lagi next trip. Ayo apa air tu, minum air dulu. Ayo apa ada tu. Ya, kopi. Kopi memang jadi lagi tu je. Settle. Edit yang apa tu? Garas nak ke? Masih. Ayo kita pulang, settle. Tambah lagi lah, dah kata ni nak kopi. Ha, ini kau orang ni. Tambah dua kau ni.